Halo semua, selamat berjumpa lagi ya di channelnya Kang Ji. Oke, teman-teman, untuk kali ini saya akan membuat yaitu speaker HP ya secara manual, yaitu dari bekas kaleng ya minuman, yaitu dari Sprite dan ini dari Red Bull. Mungkin kalau di Indonesia Red Bull itu kerating deng teman-teman ya. Oke, langsung aja daripada dibuang teman-teman. Ya, mungkin aja kalau bermanfaat bisa teman-teman simak sampai selesai. Langsung aja yang pertama ini kita buka yaitu penutupnya ya. Kita buka pakai kertas gosok bisa dan pakai batu gerinda buat asah pisau ya. Juga bisa seperti ini kita gesekkan di bagian tepi-tepinya ini. Nah, teman-teman. Jadi setelah kita gosok untuk langkah selanjutnya dan ini pun saya sudah gosok semua ya. Oke, untuk selanjutnya kita tinggal melubangi ini ya. Ini kita pakai keter teman-teman ya. Langsung aja saya skip videonya ya, pakai keter. Dan untuk selanjutnya kita tinggal tempelkan ini di sini. Jadi seperti ini ya. Teman-teman bisa pakai lem besi juga bisa, pakai lem tembak juga bisa ya. Jadi seperti ini kita tempelkan langsung seperti ini. Nah. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya jadinya. Dan untuk setelah kita lem, kita lubangi lagi yaitu pakai ini ya, tutup botol aqua ya mineral, kita mal di sini. Jadi ini harus lurus biar nanti hasilnya cantik ya. Ini saya sudah coret. Oke teman-teman, untuk selanjutnya setelah kita lubangi seperti ini ya, kita tinggal potong tutupnya botol tadi ya. Jadi tutup botol ini kita potong yang bagian sini untuk buang ini ya. Langsung aja saya potong. Oke teman-teman, jadi setelah terpotong seperti ini kita tinggal lem saja dan masukkan ini ke dalam sini ya. Dan untuk berikutnya kita tinggal mal di HP-nya. Jadi seperti ini. Jadi kita buat lubang untuk HP-nya ya. Oke teman-teman, jadi seperti ini. Saya sudah lubangi langsung ya. Dan untuk yang terakhir kita buat untuk kakinya ya, kita buat dari kardus saja biar nggak guling kayak gini ya. Kita pakai kardus. Sudah jadi ya, ini buat kakinya kita tinggal lem saja seperti ini. Nah, kita lem di sini ya. Oke teman-teman, jadi ini sudah jadi. Saya akan coba untuk mutar musik ya.
I'm gonna take.